Di video kali ini kita akan unboxing sebuah planner driver yang tentu saja sangat menarik karena harganya yang memang kita bilang sangat budget banget. Bagaimana unboxingnya? Bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Digital bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa dengan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio. Baik itu audio portable atau desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu lagi yang subscribe, nyalakan tombol notifikasi, serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Ini adalah in-ear monitor Kinera pertama yang kita bahas di channel Sound Dignity ini, dan mereka barusan mengeluarkan sebuah planar driver in-ear monitor di mana tidak hanya planar, mereka juga menggunakan satu balance armatur. Jadi total 2 driver per side di in-ear monitor ini, yaitu planar dan balance armatur. Untuk harga sendiri dia dipasarkan di angka 750 ribuan, harga yang bisa dikategorikan sangat budget banget untuk sebuah in-ear monitor planar. Namun bagaimana sensasi unboxing pada video kali ini, kita akan bahas reviewnya di video terpisah tentu saja. Biar gak berpanjang lebar, kita langsung unboxing aja. Oke, berikut adalah box dari tampilan Seles Gumiho atau Kinera Seles Gumiho. Kalau saya nggak salah, Gumiho sendiri adalah Ninetailed Fox. Di sini Ninetailed Fox, di sini adalah in-ear monitornya dengan balutan packaging yang kita bilang klasik dengan warna silver dan tulisan emas. Kita lihat bagian sini, produk by Dongguan Yutai Electronic, bla bla bla, Seles Audio. Seles Audio kalau nggak salah juga merupakan anak perusahaan dari Kinera kalau saya tidak salah, ya mungkin kalau salah kalian bisa koreksi kalau komentar di bawah. Ini ada beberapa penjelasan dan spesifikasinya, di mana dia menggunakan satu planar dan satu balance armatur. Frekuensi responsnya adalah sebagai ini, cukup flat ya kalau kita lihat dari frekuensi responnya di sini untuk bagian bassnya, dan ada sedikit bump di sekitar 3-4 kHz dan juga ada pin gain di 8 kHz. Ini kontennya kita akan buka aja biar lebih jelasnya. Kita langsung unboxing aja di sini. Sorry, bukan pin gain tadi, saya salah. Itu adalah resonance peak 8 kHz. Oke, ini adalah boxnya. Boxnya ini berbahan mika dan dibuka dengan cara di slide seperti ini. Jadi bahannya mika, kita buka aja. Wow. Ini outer boxnya bahannya mika. Ini adalah in-ear monitornya. Oke, ada Ninetailed-nya begini. Kita coba keluarkan aja. Bisa dikeluarkan, kita buka dulu. Ini adalah in-ear monitornya dari Seles Gumiho dengan finishing glossy seperti ini. Wow, keren sih. Dari filternya juga keren, tulisannya di sini juga keren, faceplate-nya juga keren banget. Saya memang milih yang nggak polos biar ada gambarnya, biar tambah keren. Kita akan buka aja di sini. Oke, ini ada yang menarik. Ini harusnya bisa dibuka ya. Sebentar. Yes, jadi ini adalah sebuah semacam keychain gitu, berbahan metal. Jadi bisa dilepas dan ini sangat menarik menurut saya. Jadi tidak hanya sebagai tempelan saja, hanya sebagai gambar, tapi bisa dilepas seperti ini. It's pretty good. Oke, kita lihat lagi. Oke, di bagian dalamnya diberikan pouch seperti Yan Yin Aladdin. It's very nice. Oke. Kita lihat bagian dalamnya, kita lihat dulu. Oke, di sini ada manual book. Ini niat sih, manual booknya juga tebal banget. Saya appreciate banget sih, selain Tangjim, ada sebuah in-ear monitor budget yang memberikan sensasi unboxing yang wow. Oke, ini sudah habis, kita lihat di sini. Ini adalah air tips-nya, jadi beberapa pasang air tips. Tidak pelit air tips-nya di sini. Mungkin sekitar 6 pasang mungkin. Ini adalah kabelnya. Kabelnya bukan kabel seperti in-ear monitor yang diberikan kabel generik. Ini kabelnya cukup eye-catching, menarik dengan warna putih dan juga hitam, mengingatkan saya pada elemen yin yang. Di sini juga ada brush untuk membersihkan in-ear monitor nozzle-nya, mungkin mau dibersihkan pakai ini bisa. Dan ini ada sebuah pouch. Ini dipikirkan banget pouch-nya ini. Di sini kalian bisa lihat ada embosan, apa ini ya, mungkin semacam burung phoenix mungkin ya, tulisannya Seles gitu. Keren banget, dan dibukanya dengan cara begini, ada mekanisme magnetnya seperti Yan Yin Aladdin kalau saya nggak salah ingat.
Oke, kita akan coba pasang in-ear monitornya dengan kabelnya, biar nanti kalian bisa lihat. Oke, berikut adalah in-ear monitornya jika sudah terpasang kabelnya. Keren ya. Kabelnya ini juga matching banget dengan in-ear monitornya. Keren banget sih kalau saya bilang. In-ear monitor satu ini. Mungkin itulah unboxing dari Gumiho Sales ini. Mungkin sekian dulu untuk unboxing in-ear monitor satu ini. Kalau kalian ada pertanyaan mengenai in-ear monitor satu ini, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Degree, pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening. Stay healthy and ciao.